Oke, Dapur Gear, kali ini Gear Maniac sesuai banyak apa namanya permintaan saya hadirkan The Living Legend. Oh, okay. Gue nonton loh Dapur Gear, sering lihat. Nonton nih. Makasih Mas Bus. Mas Dewa Bujana. Nih, banyak yang nanya nih Mas, penasaran sama gearnya Mas Bus. Audionya. Ada di sini. Aman. Okay. Ya, penasaran sama gearnya Mas Bus sekarang kalau yang dipakai perang nih. Apa aja sih yang kita lihat kan banyak tuh kalau orang-orang udah ngepost di Instagram, terus Mas Butch juga buat diri sendiri juga kadang-kadang beralih ke yang lebih simple. Sama apa namanya gitarnya juga sekarang juga kalau nggak salah cuman bawa Jason Baker doang ya Mas ya? Iya. Ya intinya sih pengen dari dulu pengen simple sebetulnya kan. Cuman kan awal-awalnya bawa barang banyak karena main gitar sendiri kan. Dulu kan formasi awal Gigi berdua sama Baron. Nah ketika Baron pergi, ngakal-ngakalin lah gitu. Terus ketemulah format dengan splitter, dengan satu gitar keluar berapa ampli, dengan satu gitar keluar berapa output synthesizer akustik gitu. Itu yang berjalan lama banget. Tapi di dalam dari sekitar mungkin tahun itu 97 ya mulai pakai Bradshaw system itu tahun 2000-an gitu udah mulai pakai direct. Okay. Di dalam rack system itu ada satu selalu direct. Yeah. Karena itu buat ngamanin banget gitu. Cuman analognya tetap jalan. Nah dulu kan nggak pernah masalah tuh kita terbang bawa rack segede-gede apa ada kru yang ngangkat kan nggak mas? Nah sejak di EO juga masih nggak apa-apa ya? Iya, iya penerbangan kan nggak bisa sekarang, harus masuk kargo. Ya akhirnya
sempat juga cuman pakai Line 6 doang gitu. Cuman belum ketemu ya untuk single itu doang gitu loh. Nah, sejak ketemu Fractal ini ya udah pakai ini aja lah, nekat aja. Jadi sekarang cuman pakai AX8 doang ya, Mas? Benar-benar AX8 doang. Dari yang channelnya berapa dulu, Mas? 7 ya? Dulu 7. Jadi banyak yang hilang, synthesizer-nya 2 hilang. Terus ampli-nya yang dry-nya hilang. Kalau secara perasaan ada kehilangan sih suara dry itu. Tapi secara gua kan kerja sama dengan FOH engineer-nya, dia merasa lebih nyaman, ya udah. Kan juga kita main buat orang lain. Ya jadi lebih simpel ya, bukan iya, buat sendiri lagi sekarang ya, Mas. Kalau main buat sendiri di rumah aja, pakai ampli, pakai apa, nikmatin surround-nya gini. Tapi kalau udah di panggung kan yang penonton itu dapatnya yang mewakili kan si FOH engineer-nya. Oke, jadi sekarang bener-bener cuma stereo 2 doang nih, Mas? Stereo sama satu akustik. Oh, stereo sama satu akustik, jadi cuma 3 channel nih? 3 channel. Wow, 3 channel. Tapi di panggung tetap dong ada suara buat monitoring masuk ke return-nya atau apa gitu buat R-nya gitu, Mas? Kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang benar-benar nggak. Cuman memang kalau tersedia ya pakai gitu. Oke. Terus kalau gitarnya sekarang pakai apa, Mas? Mas Bujana tuh kan sebenarnya koleksinya banyak, tapi kalau untuk perang tuh biasanya cuma bawa satu tuh. Gimana tuh, Mas? Ya, maksudnya waktu mulai main gitar sendiri di Gigi, mulai kenal Parker kan, yeah, yang ada piezonya, ada dan memang akustiknya Parker kan memang paling aman gitu. Jadi selalu tergantung sama suara akustik itu. Karena ketika kalau dulu tiga channel lah, anggap ya tiga channel, suara akustik, suara elektrik sama suara synthesizer, kan sekali main semua. Nah sekarang tinggal cuman elektrik sama akustik aja piezo. Cuman kebetulan Parkernya masih tetap dipakai. Kenapa nggak pakai yang lain? Karena udah cukup mewakili juga, dan kalau buat manggung gua nggak pengen pakai yang vintage juga, karena kadang-kadang tuningnya suka nggak ya, suka turun-turun ya, juga ya gitu deh. Jadi nyari yang paling aman, nggak ada perubahan neck atau apa. Terus ya sayang gitar yang headless Kiesel Jason Becker tuh belum ada piezonya. Kalau ada mungkin bawa yang itu aja. Pengen lebih seringan mungkin aja, karena ya di penerbangan juga lebih gampang. Di luar juga sama sih, semua juga pengen simple, males bawa semuanya udah. Pokoknya semua udah lebih ke compact ya. Terus jadi gitar primary si Tete Parker dan juga si Kiesel ya. Terus kalau masalah ini nih, Mas, banyak yang nanya kan, Mas Butch tuh melalui proses yang dari pedal board, kemudian rak-rak, akhirnya balik ke sekarang ke digital gitu. Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan semua orang. Buat Mas Butch sendiri lebih memilih analog atau digital? Direct atau miking nih, Mas? Kalau karena dari dulu memang dari awalnya rekaman memang direct sebenarnya. Okay. Dari pertama kali rekaman, kalau boleh dibilang awal banget rekaman waktu SMA gitu ya. Rekaman belum kenal miking malah. Sekitar tahun 80-79 gitu pertama kali diajak rekaman, colok aja. Udah bunyi, udah colok, enggak tahu suaranya. Udah taunya direct. Terus muncullah beberapa alat direct dulu kan, macam Roland GP8 gitu kan. Nah tapi di Jakarta pun juga dulu gua rekaman selalu direct. Waktu zaman catatan si Boy gitu-gitu, rekaman sama siapapun, dengan Erwin, dengan ya sebagai session player direct, selalu direct. Selalu direct. Pertama kali gua rekaman pakai ampli. Waktu rekaman sama Deddy Dores, jadi dia memang biasa ampli sama Doni Fatah. Ya udah pakai ampli, belajar gitu. Pengen cari gimana sih pakai ampli gitu. Justru ampli kedua malah. Tapi kalau manggung selalu pakai ampli gitu. Biar ada rasa. Gitu. Nah terus di Gigi dari awal rekaman direct malah. Jadi album pertama itu karena pertama kali masuk Gigi, pertama kali punya rak Tri-Axis. Pertama tahun 93, ya. 93 dapat Tri-Axis dan powernya. Mulai pakai rak kan, gue sama Baron sama-sama menghayal rak dari dulu. Nah dia pakai head,
Dia miking memang Baron. Kalau kita ngomongin direct atau miking, gigi dari pertama itu sebenarnya memang satu direct, satu miking. Oh gitu. Iya, kalau misalnya didengar kayak di album pertama misalnya lagu Angan atau apa lagu itu semua direct. Baron head pakai Marshall. Ku ingin juga direct tuh, Mas. Ku ingin direct. Direct juga, Mas. Semuanya pakai Triaxis. Solonya ku ingin solonya Baron, dia pakai head miking. Jadi memang begitu dari awal. Baron pergi tahun 95. Baru belajar pakai ampli lagi gitu loh. Baru mulai cari 5150 apa yang enggak pernah malah. Baru miking. Kalau dibilang nyaman, nyamanan mana? Ya dari awal memang pemain direct gue sebenarnya. Jadi miking itu baru setelahnya malah kebalik. Jadi justru dari direct baru miking ya, menarik sekali Mas. Kebalik banget dari direct. Dari dulu enggak pernah miking direct karena miking karena baru udah enggak ada. Akhirnya keluar nyoba miking dan akhirnya nyoba sistem yang multi channel itu dengan Bradshaw system itu digunakan. Ya lebih enak rasanya kan karena sendiri. Iya sendiri. Itu aja sih sebenarnya, tapi kalau nyaman di rekaman, kalau rekaman misalnya album 2x2 itu miking kebanyakan. Karena pengen eksperimen aja. Album 3x4 banyak mic juga, banyak pakai miking. Yang lain-lainnya yang kesini sini lebih direct lagi. Ini album terakhir Adu Domba juga direct semua tuh. Sama sekali enggak ada mic. Itu udah total dari digit. Modeling tuh ya udah. Iya, udah semuanya deh. Karena balik-balik lagi kuping lagi kan, mau kita pakai mic juga, kuping kita juga segitu juga paling. Seleranya di situ doang. Enggak akan berubah misalnya. Jadi, istilahnya udah kuping kita udah nge-style sama apa yang apa yang biasa ya. Harusnya pakai Les Paul, harus pakai ES. Pasti coba bujinya pasti kesitu-kesitu juga. Jadi kalau mau lebih percaya itu. Jadi lebih percaya kuping ya. Jadi sah-sah aja yang namanya digital, yang namanya analog, mau direct, mau miking, apa yang kita nyaman di situ Mas ya. Yang paling utama memang masalah kenyamanan sih. Kalau bagus enggak bagus selera. Jadi enggak ada istilah enggak bagus sih sebenarnya. Misalnya ketemu sound yang sember banget malah dipakai kadang-kadang kan. Malah jadi satu ciri. Ya kan enggak pernah. Mungkin dulunya juga Jimi Hendrix. Ya. Itu kan aneh kan. Iya, Jimi Hendrix dulu mungkin orang sember banget. Orang nyari sekarang. Ya eksperimen. Sound itu kan eksperimen gitu. Oke, menarik sekali. Terus kalau ini Mas, ukuran pick banyak yang nanya juga tuh di komen, kalau nanya Mas Butch ukuran pick Mas Butch sebenarnya berapa sih? Karena kan Mas Butch main jazz juga, main sama band juga, main sama banyak lah gitu Mas. Kalau pick sih pakai yang 1 mili aja. Iya, 1 mili. Dari dulu pakai itu belum enggak lebih tebel banget enggak bisa. Kalau tipis banget enggak bisa. Thank you.
Oke, tadi ukuran pick Mas Buj 1 mili nih. Terus juga kan nih Mas Buj udah bikin mau bikin museum yang museumnya akan jadi masih sebentar lagi. Museum sih harusnya jadi, tapi mundur-mundur terus akhirnya banyak perubahan sih gitu. Jadi kalau dibilang akan segera belum sih. Malah banyak perubahan, perubahan ide, perubahan tempat mungkin gitu. Yang jelas museum itu pasti jadi karena itu ide museum itu dari tahun 2006 2007 idenya. Iya, harus dijadiin. Nah, pertanyaan saya sih itu Mas, itu kan koleksi Mas Buj banyak diukir, dipahat, terus banyak dilukis. Itu kalau buat gitar sendiri kan ngaruh ke body enggak sih Mas? Itu juga ada yang nanya tuh Mas. Ya dulu gitar yang diukir yang Parker itu ya, selalu orang tanya kan ini diukir ngerubah suara enggak gitu. Ya buat gue sih patokannya itu aja. Mungkin aja berubah. Tapi enggak usah dipikirin. Karena kadang mungkin perubahan itu jadi satu warna lain mungkin ya, enggak tahu juga gitu. Jadi tetap aja sama ya rasanya Mas ya. Cuek aja ya. Nikmatin aja ya. Oke Mas, aku ada satu lagi terakhir nih Mas. Kalau Mas Buj itu udah terkenal dengan bisa dibilang living legend, gak bisa jauh-jauh dari yang namanya 6 senar gitar. Tipsnya untuk tetap eksistensi, untuk tetap kita menjadi setia di instrumen gitar ini sampai setaraf level ini gimana sih Mas? Ya bermain gitar itu sebuah apa ya, bukan cuma pekerjaan ya, karena awalnya sebuah kesenangan, terus sebuah pencarian. Karena gini, gitar itu misteri, mungkin sama kayak orang ngomongin kayak cewek ya. Iya, seru. Iya, cewek itu misteri, mau sampai kita udah pacaran, nikah, sebetulnya kita masih belum tahu 100% pastinya. Sampai mati kan sebenarnya. Mati kita mati ya udah. Mungkin penasaran ini dari cewek gua sampai jadi istri. Pasti banyak hal-hal yang baru. Sama mungkin dengan mereka memandang kita. Gitu juga dengan gitar. Gitar bedanya benda mati. Kalau gua enggak nganggap dia benda mati karena makanya sangat penting gitu loh. Artinya gini, pengertiannya misteri. Orang metik aja, cara metik macam-macam. Ada gini, ada dipetik tangan, ada dipukul, ada tapping macam-macam. Iya. Suaranya akan beda. Belum lagi elektrik, akustik. Akustik aja bisa bunyi macam-macam. Elektrik efek itu enggak bakalan selesai. Jadi kalau misalnya menganggap gimana untuk tetap di gitar, ini enggak akan selesai-selesai sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang boys toys, terus orang tetap sampai apa namanya? Sampai tua orang masih tetap belanja, ada penyakit yang namanya gas, untuk itu wajar Mas. Semuanya wajar, mau belanja, mau bermain. Cowok itu harus punya hobi. Hobi di gitar masih untung sih, cuman beli daripada hobi yang lain-lain enggak ada artinya gitu. Jadi hobi gitar kan menghasilkan juga dan enggak akan ada habis. Ya gimana ngelihat kayak seorang Les Paul sampai umur 90-an tetap juga main gitar, dan dia dulunya eksperimen juga kan dengan buat sistem loop gitu. Jadi kalau ada orang misalnya, wah gue udah tua, gue paling males dengar orang gitu. Iya, gue udah tua males main, lah gimana sih. Jadi sebetulnya mau hidup mau ngapain dari dulu gitu, udah dikasih hobi main gitar, tiba-tiba hobi seni lah, tiba-tiba dia males. Ya berarti ya aneh buat gue gitu loh. Ya, jadi dikasih talenta kita harus jaga lah. Iya harus jaga. Makanya kenapa gue bikin album terus. Sebenarnya sangat terinspirasi dengan obrolan sama Hari Rusli almarhum. Jadi gue penggemar berat Hari Rusli. Nah ceritanya tahun 88 tiba-tiba gue diwawancara sama Hari Rusli. Jadi dia yang wawancara loh. Dia wartawan majalah mode tiba-tiba. Dia ngawancara, dia nanya, pertanyaannya gak pernah gue lupa. Bukan pertanyaan, pernyataan mungkin ya. Gimana lo caranya menjaga kreativitas mumpung usia lo 25-an. Menurut dia kan udah melewati masa itu. Menurut dia umur kreativitas orang itu cuman belasan, 20 sampai 30 sekian lah. Setelah itu gak kreatif menurut dia. Gue mau mematahkan itu aja gitu loh. Gue sangat bukan tersinggung sebetulnya, terpacu. Ya pengen mematahkan pendapatnya Kang Hari Rusli aja. Ya beliau orang super
luar biasa hebatnya punya pendapat itu boleh, karena dia melewati masa itu terus dia bilang, ah gue jadi penulis aja sekarang gitu. Tapi gue bilang pas melewati umur-umur itu, gue bukan bilang gue kreatif, yeah, tapi gue pingin produktif terus. Ya kalau itu dibuktiin dianggap, lah ngeluarin album terus ya mas. Makanya dari periode tahun 2009, 10, 11, 12 ada yang setahun tiap tahun bikin album. Album apa aja, mau album Christmas, album Buddha, yeah, album Ramadan, solo. Itu cuman kalau gini, otak kita kalau enggak dipakai tumpul. Jadi kalau kalau kita nggak bergerak ya diem. Jadi itu aja sih sebenarnya. Itu dia menyambung omongan tadi. Ternyata kita bisa melewatin ngejalanin kalau kita tetap bikin gitu loh. Bikin aja yang penting gitu loh. Apa aja kan bikin itu nggak harus bikin album. Bikin pagelaran juga kita main bisa gitu. Ya bikin ini tadi dapur gear juga bikin sebuah itu kan kreativitas. Jangan sampai berhenti gitu. Jadi intinya kalau masih dikasih kesehatan dan umur, kita terus aja berkreativitas, itu kunci untuk terus bolak-balik. Bukan diberi kesehatan. Kita kalau bikin sesuatu pasti kita sehat. Oh gitu ya Mas. Iya, karena positif pikirannya. Iya, karena terapi paling baik dalam buat seniman berkarya, bergerak aja, yeah, itu pasti sehat. Kalau kenapa berani bilang begitu? Banyak contoh nih maksudnya. Ketika nggak ngapa-ngapain pasti protes terus. Iya sih. Wah nggak asik nih. Gue udah bisa main kayak gitu dulu. Pasti gitu-gitu. Ini jelek nih, nih. Protes aja kerjanya gitu. Banyak dulu ya Mas. Pokoknya tetap aja kalau apapun tetap kita berkarya. Intinya itu aja Mas, untuk menjaga tetap ada di ya, sebuah kesenangan yang kita udah dikasih talentanya. Iya. Siap. Terima kasih Mas Butch. Sangat menginspirasi sekali. Oke Dapur Gear. Gue udah janji sama lo untuk wawancara Mas Butch. Nih udah nih ya. Sip, terima kasih Dapur Gear. Sampai ketemu lagi di Dapur Gear berikutnya. Yuk.